Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Ade Rai. Kali ini saya akan ngobrol sama semua teman saya, sesepuh saya, atau kakak, atau mungkin paman orang tua kita yang lansia ya. Jadi saya juga udah termasuk lansia ya, pratama katanya ya kalau udah di atas 50 tahun. Kali ini saya akan membahas tentang semua yang berhubungan dengan orang tua. Yuk kita sama-sama kita bahas bersama-sama. Jadi salah satu yang paling kita takuti sebagai orang tua itu adalah katanya kalau seandainya kita pikun gitu ya. Apa penyebab pikun kalau kita membuat satu investigasi? Yang pertama sebenarnya disebabkan karena memang mungkin karena kita tidak sering menggunakan otak kita, juga mungkin karena kondisi di mana mungkin sebagian dari kita ada yang memang pendidikannya memang rendah, bisa terjadi, bisa jadi juga karena pendengarannya yang berkurang sehingga jadi akhirnya kemampuan kita untuk belajar juga menjadi berkurang, bisa juga hubungannya dengan alam dalam hal ini yaitu adalah polusi udara, mungkin juga air ya. Lalu yang keempat juga disebabkan tentunya adalah kurang gerak. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan kenapa ternyata movement adalah salah satu mayoritas daripada modalitas daripada sebuah signal. Nah, apakah kurangnya dalam hal ototnya, apakah otaknya, maupun juga jantungnya yang jarang dilatih ya. Nomor 5 yaitu adalah biasanya juga karena kenaikan berat badannya kayak kegemukan, terutama biasanya kadar lemak. Yang keenam juga bisa karena hipertensi. 7 karena diabetes tipe 2, ini semua biasanya berhubungan dengan yang namanya resistensi insulin ketika sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Yang ke-8 adalah biasanya yang disebut dengan namanya TBI, jadi trauma brain injury. Itu juga bisa berpengaruh kepada akhirnya kemampuan kita untuk mengingat tuh jadi makin susah. Merokok, alkohol, depresi itu juga tentu otomatis ya sudah akan mempengaruhi kemampuan daya ingat kita. Dan yang paling terakhir, saya rasa ini juga yang paling populer, terutama di musim infeksi ini, berharap berlari daripada sebuah keterjangkitan, jadi tidak mau terjangkit gitu ya. Tapi ketika kita melakukan yang namanya sebagai makhluk sosial harus terisolasi gitu sekarang ini ya, dengan situasi yang ada, akhirnya terjadi yang namanya aktivasi molecule of loneliness atau yang dikenal dengan yang namanya kesepian. Jadi ini sesuatu yang memang terutama bagi orang tua itu sebenarnya sangat berat sekali. Makanya kenapa kalau saya lebih kepada menganjurkan untuk terus bagaimana caranya supaya orang tua kita tetap terus berinteraksi. Apakah dengan orang yang dikasihi, dengan teman-temannya. Jadi justru bukannya di shutdown, tapi justru malah dibuka. Tapi tentu dengan strategi masing-masing ya teman-teman sekalian. Saya langsung masuk aja ke konsep definisi tua yang sudah mungkin teman-teman sering lihat di berbagai media gitu. Jadi definisi tua hampir sebagian besar kalau orang bilang takut tua gitu karena punya sebuah ketakutan, itu karena ada satu set point di kepala kita yang mendefinisikan tua itu sebagai sesuatu yang melemahkan hati. Seperti misalnya tadi tua itu artinya pikun, tua itu artinya keriput. Terutama buat wanita, aduh takut banget saya tua ya karena keriput ya. Jadi seolah-olah akhirnya kecantikannya pun berkurang gitu ya. Selain itu juga kalau pria juga kadang-kadang biasanya rontok ya, Jadi akhirnya nanti bisa terjadi kebotakan atau apa ya, rontok rambutnya ya. Selain itu juga apa biasanya kadang-kadang persendian sakit, jadi menjadi lemah ya. Atau mungkin tua juga bisa berarti misalnya mungkin juga apalagi selain itu, selain pikun, keriput, rontok rambutnya, lemah. Bisa juga tua itu berarti mungkinnya cepet capek gitu ya misalnya. Ini lemah cepet capek ya. Lalu apalagi ya dan sebagainya ya. Semua yang berhubungan dengan yang namanya penuaan ya. Apakah secara hormonalnya menurun dan sebagainya. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak inginkan. Tapi teman-teman sekalian di sisi lain kadang-kadang definisi tua pun juga ada sesuatu yang lebih menguatkan hati. Dengan mengatakan tua itu ternyata kita semakin lebih matang. Tua itu semakin lebih sabar. Tua itu semakin lebih bijaksana. Tua itu semakin lebih apalagi kira-kira teman-teman yang lain. Tua semakin lebih, mungkin lebih mapan bisa juga. Mungkin tua juga bisa semakin lebih pemaaf. Dan sebagainya ya, di sini juga sama ya. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini, ketika kita mengasosiasikan diri kita kepada sebuah pelemahan, Makanya kenapa kita takut tua akhirnya jadi cepet tua. Kebalikannya ketika kita mengasosiasikan tua sebagai kekuatan, pada saat itulah kita look forward atau lebih punya sebuah keikhlasan terhadap ketuaan itu sendiri. Yang terjadi ternyata konsekuensinya malah awet muda ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini di mana set point di kepala kita itu kadang-kadang berkontribusi terhadap kesenangan hati kita juga ya. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara usia sesungguhnya, memang tadi kalau kita bilang kita tambah tua itu karena ada yang namanya disebut dengan namanya kalender. Jadi yang seperti saya katakan sering, teman-teman habis nonton video ini juga teman-teman akan lebih tua 20 menit ya. Nah di sisi lain ada yang disebut yang namanya usia biologis. Nah usia biologis ini artinya tergantung daripada apa teman-teman? Tergantung daripada perilaku kita. Nah perilaku yang berhubungan dengan badan. Makanya yang berolahraga lebih rajin, yang mengatur pola makan lebih baik, biasanya kecenderungan usia biologisnya menjadi lebih menurun. Kalau kronologis bagaimanapun juga pasti akan selalu menua kita ya. Nah kalau usia biologis kita bisa ciptakan yang namanya reversible, itu mereverse, merubah usia kita. Dan usia psikologis yang saya katakan tadi juga, kalau kita tadi barusan berbicara soal opsi cara pandang yang menguatkan hati dan melemahkan hati, kalau kita selalu kaya akan perbendaharaan opsi cara pandang yang menguatkan hati, maka biasanya umur secara psikologis kita juga akan lebih muda. Jadi teman-teman kita lihat di sini, nomor 2 dan nomor 3 adalah kita punya kemampuan untuk mengapa? Kemampuan untuk yang namanya reverse. Membalikkan. Makanya kenapa disebut dengan yang namanya terjadi proses penghambatan dalam hal penuaan secara alami ya, bukan dengan cara suntik-suntik tambahin hormon ya, tapi dengan cara yang alami seperti ini. Jadi teman-teman nggak boleh kecil hati dengan kita semakin hari semakin tua. Nah jadi sekali lagi ada istilah yang mengatakan bahaya terbesar adalah bukan ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, itu bukan bahaya terbesar. Tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah pada saat itulah teman-teman kita bisa lihat, sebagai orang tua kadang-kadang, terutama dalam hal cita-cita sehat, badan kita itu terlalu rendah. Apa saja yang rendahnya dalam hal arti dan makna sebagai orang tua teman-teman sekalian. Satu, biasanya kita selalu punya pemahaman bahwa iyalah udah tua mau apa lagi, udah lemah ya, sudah tidak kuat lagi, tidak bisa apa-apa. Jadi nggak perlu harus dipaksakan, ngapain olahraga, mesti ngatur makan. Udahlah kita ikhlas saja, seolah-olah ikhlas aja. Padahal sesungguhnya garis tipis antara yang namanya ikhlas dan malas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah sesuatu yang melemahkan hati kita atau disempowering ya. Yang kedua adalah, nah karena udah tua jadi wajar aja kalau seandainya kita jadi harus makan obat seumur hidup. Itu juga cita-cita yang rendah kita gitu ya. Seolah-olah justru bahkan ada kecenderungan yang paling unik sekarang ini. Oh iya, saya makan obatnya tapi sekarang disiplin loh, tiap kali sebelum tidur, kalau bangun tidur saya makan obat, setelah makan saya makan obat, seolah-olah disiplin, seolah-olah. Tapi disiplinnya salah kaprah, karena kalau disiplinnya kepada pola perilaku harusnya bagus, tapi ini disiplinnya terhadap ketergantungan, bukan terhadap kemandirian. Itu seolah-olah. Ini adalah nomor 2, cita-cita yang rendah. Dan nomor 3, cita-cita yang rendah juga adalah seolah-olah kita menjadi murid daripada sebuah antisipasi dengan, ya udah saya peduli sekali dengan penyakit, makanya kenapa saya lakukan yang di atas tadi. Makan obat ya, tergantungan ini, tergantungan itu dan sebagainya, sehingga kita salah fokus, berharap ini sebagai sebuah kewaspadaan. Saya kan udah tua, saya harus waspada. Tapi balik lagi, waspadanya seolah-olah, karena apa yang kita fokuskan adalah bukan kepada terang, tapi kepada gelap, bukan kepada sehat, tapi kepada sakit. Ingat ya teman-teman sekalian, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Bukan berfokus kepada kenapa saya sakit, apa yang saya lakukan untuk mengatasi kesakitan saya, tapi kebalikan adalah apa yang saya lakukan untuk membuat saya sehat. Kenapa saya rugi? Apa yang saya lakukan untuk membuat saya untung. Kenapa saya sedih? Apa yang saya lakukan untuk membuat saya senang. Jadi sama juga ketika kita tua, kita berfokus kepada apa yang bisa saya lakukan untuk mempertahankan kesehatan saya meski usia secara kronologi saya meningkat. Yaitu adalah berfokus kepada yang namanya perilaku kita dalam hal biologis dan dalam hal psikologis, ya, body and mind itu. Jadi teman-teman sekalian, itu salah satu proposal saya kepada teman-teman. Sekali lagi, dua bagian daripada tubuh kita yang paling boros, otak itu kurang lebih 2%, otot itu kurang lebih sekitar 60% dari tubuh kita. Dua-duanya memiliki prinsip yang sama. Kalau kita nggak gunakan, if we don't use it, we lose it. Nah, artinya apa di sini? Artinya di sini ada peran di mana kalau seandainya kita nggak latih ini dua, maka pada saat itulah terjadi degenerasi proses yang lebih cepat lagi. Nah, pada saat itu teman-teman bisa lihat, apa kelebihannya daripada dua ini? Dua-duanya adalah hidup dari sebuah signal. Dan 90% signal itu datangnya dari movement atau gerakan. Makanya kenapa kita harus stay aktif setiap hari meskipun kita sudah tua, teman-teman sekalian. Jadi movement itu teman-teman sekalian kita lihat di sini. Ada orang tua sering ditanya misalnya kadang-kadang, ngapain sih sehari-hari? Ya saya yang penting masih jalan kaki katanya. Kadang-kadang saya masih jogging, kadang-kadang saya ya naik sepeda, berenang. Ya cita-cita rendah beranggapan bahwa hanya itu aja yang bisa dilakukan. Tapi apakah itu salah? Bagus sekali. Cardio exercise atau mungkin juga teman-teman melakukan yang namanya NEAT. Apa NEAT teman-teman sekalian? Non-exercise thermogenesis. Artinya apa? Aktivitas-aktivitas yang kita masih lakukan bukan olahraga, non-exercise, tapi thermogenesis. Artinya dia tetap membantu untuk membakar kalori, bakar lemak dan sebagainya. Misalnya teman-teman masih senang meski udah tua tapi masih senang apa? Masih senang mungkin cuci mobil, masih senang ngepel lantai, masih seneng misalnya mungkin siram tanaman, masih seneng mungkin misalnya sapu-sapu rumah dan sebagainya. Ini sangat baik sekali, aktivitas gerak ini membantu untuk mengaktivasi si otak kita itu sendiri. Terjadi yang namanya brain activation pada saat kita melakukan cardio exercise atau NEAT sendiri. Tapi kalau kita berbicara dalam hal menciptakan yang namanya neural pathways atau menciptakan yang namanya new connection atau new brain cells atau new synapses, maka kita harus melakukan aktivitas latihan beban. Nah, kenapa harus latihan beban? Karena saya kembalikan lagi, permasalahan orang tua adalah bukan cuma masalah overfat, tapi yang problem masalah terbesar yaitu adalah under muscle. Kenapa? Karena balik lagi, ingat sekali lagi, triad daripada tulang, otot, dan lemak. Ototnya turun, otomatis tulangnya menjadi lemah. Jadi otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Ototnya lemah, tulangnya ikut lemah. Tulangnya lemah, geraknya sedikit, berarti lemaknya menjadi meningkat. Nah, ketika lemak meningkat, akhirnya berbagai permasalahan metabolisme. Atau yang dikenal dengan metabolic syndrome. Atau dikenal yang namanya sindroma X. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Akhirnya kita harus nanti salah kaprah, bukan menyelesaikan akar permasalahannya dengan merubah pola perilaku kita, tapi malah beli obat buat menurunkan gula darah, tekanan darah, kolesterol, pengencer darah, dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau kita mau sedikit menginvestigasi perilaku kita, kita akan bisa menahan atau menghambat proses penuaan itu sendiri. Jadi teman-teman sekali lagi, salah satu caranya adalah dengan latihan beban untuk mengoptimalkan yang namanya terjadinya namanya new brain cells itu hadir. Nah, kenapa hal ini bisa ada? Nanti teman-teman boleh Google, tapi prinsipnya adalah apa yang disebut dengan yang namanya BDNF dan human growth hormone sebagai modalitas daripada kalau kita berbicara kemampuan tubuh kita untuk create new brain cell, new connection, dan new synapses tadi. Dua hormon ini yang terlibat dan hormon ini akan teraktivasi kalau kita rajin latihan beban. Selain kebermanfaatannya adalah membantu yang namanya sindroma X itu tadi, ketika kita bisa instead of terjadinya resistensi insulin menjadi penyebab utama ketika sel kita tidak sensitif, justru menjadi lebih sensitif. Sensitivitas insulin kita menjadi lebih meningkat. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kembali lagi semakin tua bukannya kita semakin tidak berguna, tapi justru semakin tua biasanya begitu banyak dari kita yang muda Bisa belajar dari orang tua karena apa? Karena kebijakannya. Jadi kebijakan orang tua itu bisa berarti keikhlasan yang lebih tinggi, kesabaran yang lebih tinggi, kematangan yang lebih tinggi dalam hal mental, dan juga kerendahan hatinya juga yang lebih baik lagi. Nah, pada saat itulah makanya kalau berbicara mental health terjadi optimalisasi. Pada saat dimana kita semakin tua, kita justru punya kekuatan yang semakin baik. Kenapa? Karena kembali lagi, it's not orang yang umurnya paling panjang adalah bukan orang yang paling kuat. It's not the survival of the fittest, tapi it's survival of the wisest. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat materinya hari ini. Silahkan kalau seandainya mau share kepada omnya, tantenya, kepada papa mamanya, silahkan. Dan kalau seandainya ada komentar, dengan senang hati nanti kami jawab. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Dadah.